Siomaynya satu. Apa lagi? Udah itu aja. Enggak pakai mie. Bawang gorengnya satu. Kasar. Kasarnya satu. Kasar. Ada berapa? Satu. Apa lagi? Tahu tidak. Itu aja. Jadi ini yang saya pesan tuh ada bakwan gorengnya, terus habis itu ada kekian, terus habis itu ini ada gorengannya sama ada bakso juga. Terus sekarang kita mau racik pakai saus sambal. Ini punya sambal betul-betul kental sih guys. Ini kita pakai sambal. Mereka tuh sediainnya kayak cuman di styrofoam sama pakai sendok plastik itu aja, mungkin biar langsung buang kali ya, tidak usah cuci-cuci lagi. Terus habis itu ini saya ada tambah dia punya saus tomat juga, karena kalau makan bakwan B2 itu harus pakai saus tomat. Sama yang terakhir kita kasih kecap. Oh my god, katanya sih Cici, suara Cici bilang katanya gurih banget ya. Jadi guys, ini tuh makanannya non halal, jadi buat kalian tidak bisa mengonsumsi silahkan di skip aja ya videonya. Kita rasa kuahnya nih. Ini kuah enak. Ini punya apa? Ini punya siomay. Wow, gurih parah. Ini punya apa? Ini apa? Ini bu kekian, dari orang pesan-pesan kekian pun banyak sih ya. Mama tidak suka bakso kayak begini, jadi tak makan. Coba yang rebus. Ini tak suka bakso babi. Yang rebus lebih kerasa dagingnya. Kalau yang rebus lebih kerasa. Kucing, push, no. Kita mesti ambil gitu. Kecap, aduh, tambah kecap, cuka. Saya belum coba deh bakso. Enak loh, enak dari gondol. Masa? Gondol bau. Di sini tuh dia kayak begini saja. Apa namanya? Pakai apa namanya? Sepedan tak cuci. Nih ya, tidak pakai piring, pakai kayak begini saja. Katanya Cici bilang deh bakso enak. Tahu tak sih bakso? Oh ini bakso. Kalau saya ada bau sedikit. Gondol tuh bau sekali. Tapi gondol.
bukan bakmi babi yang di Malang. Yang kan terus makan Gondol ini. Subur pernah lo? Tapi Subur bukan yang di sini. Tapi kan kita pernah makan Subur yang itu loh. Kita tak suka. Itu bau. Kita suka. Ini enak. Enak. Suka. Lihat guys, ini udah punya bakso. Ini bakso yang kasar. Ada bakso kasar sama bakso halus. Ini bakso yang kasar. Karena saya hanya pesan ada bakso kasar aja. Cuk bayar di depan ya berapa? Ya, ini sapu yemek tiba-tiba mati. Ini saya menjelaskan kalau misalnya yang bakwan Subur ini saya Cici bilang tidak bau sama sekali, tapi menurut saya masih ada bau sedikit. Apalagi yang kapan hari saya pernah makan bakso B2 di Malang juga, itu menurut saya bau banget sih. Dan Cici juga bilang itu bau banget. Enak banget. Mama tak suka babi je. Mama tak mau. Padahal okey loh. Kayaknya per biji 3.000. Pakuannya 5.000. Total 55.000. Mau kasih sih? Bakso babi 55.000 mau tak? 55.000 tu sama minum 2. 3 porsi. Kan di... Jadi untuk kita makan bertiga harganya 55.000 itu sudah tambah air 2 dan 1 porsi itu harus ada 5 item ya guys. Dan menurut saya ini termasuk murah sih dan enak. Oh my god, kalian yang bisa mengonsumsi silahkan dicoba ya guys. Oke guys, segitu dulu videonya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye, thank you for watching.